Nah, coba di Arab Saudi mobil yang udah nggak kepake bekas tabrakan semuanya dibuang ke sini guys. Ini jauh banget di pegunungan adanya. Tuh, coba ini. Sampai seperti ini ya. Tuh, ini dalamannya. Ini mungkin terendam banjir ya. Kalau masuk ke sana serem guys. Ngeri juga ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Dan di video kali ini saya sama kakak saya mau melihat apa? Kuburan. Ya. Kuburan Nabi Sakuli Pancung. Sekarang saya mau melihat kuburan orang-orang yang dipancung. Nah, orang yang dipancung itu dikuburnya di tempat ini, guys. Ini banyak teman-teman yang pengen tahu, Kang. Lihatin dong kuburan yang bekas orang dipancung. Nah, sekarang saya sama kakak saya mau menuju ke tempat kuburan yang dipancung itu, guys. Sekarang menuju nih. Iya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya. Nah, ini perjalanannya menuju pemakaman orang-orang yang dipancung, guys. Jadi orang yang bermasalah dipancung langsung dikuburkan di tempat ini ya. Jauh dari pemukiman. Iya, ini masih jauh nih. Dipisahkan. Oh, dipisahkan. Corona lain deui. Iya. Jadi mancung lain deui. Iya. Kalau di Arab Saudi itu tempat mancung, mancung guys, yang dikuburnya tempat corona, corona. Iya. Jadi beda-beda. Jauh banget lah, jauh. Jauh. Oh, gunungan. Di beton nggak? Nanti kita lihat guys, kalau nggak ada tembok kita masuk. Kalau ada tembok mah dari luar ya, ya. Lihat. Kadang-kadang tuh di rumah di tembok aja sih. Iya, pasti sih. Umumnya, umumnya di tembok. Ini sangat jauh ini guys, perjalanannya nih. Lagi bikin jalan baru ini. Jauh ya, ini jauh. Iya. Jadi dari pelosok Jeddah ya. Iya, luar Jeddah. Di luar Jeddah. Ini jalanan lebar banget, guys. Ini jalan tol ini. Jalan tol baru ini. Iya, jalan tol baru. Pantesan ini mobilnya jarang ini. Jadi empat jalur. Iya. Jalur guys. Nah, ini sekarang saya berada di atas guys. Di bawah rumah-rumah warga itu. Oh, mungkin di depan gunung itu, ah. Tuh, di depan itu gunung, guys. Nanti kita lewat sana. Gunung. Gunungnya botak-botak ini, Gunung Padang Pasir, guys. Gunung. Karena banyak sekali teman-teman yang komentar katanya, Kang, tolong dong lihatin pemakaman itu orang-orang yang bekas dipancung di Arab Saudi. Nah, sekarang saya sama kakak saya akan menuju ke tempat pemakaman. Mudah-mudahan itu di beton. Iya, mudah-mudahan nggak ditembok, guys. Bengkel ini, bengkel mobil. Teler semua. Mobil jarak jauh semua ini guys. Ke Yaman, ke Mesir. Iya, 5 jalur ini. Ini kita berada di pinggiran ini guys. Pinggiran Jeddah.
ada jalan guys tuh. Taylor nih, full Taylor ini. Kadang-kadang ayo mobil pulang gitu. Oh baru listrik, kirain pos. Mobil mogok langsung dibuang aja, taruh pinggir jalan, udah tinggalin. Ini pembuangan ini sepertinya. Itu ada tuh. Ini cuma mobil besar ya. Tuang banget ini guys. Oh itu tuh. Iya. Pembuangannya tuh. Nah, di gunung ini. Pembuangan semua ini, pembuangan mobil ini. Iya di pagar ini. Ini mobil bagus-bagus ini ya. Ini mantap itu di atas gunung itu guys. Buangannya. Tuh, pas gunung sehingga semua itu. Mantap. Ini bukan mobil, mereknya bukan mobil ecek-ecek. Oh, taksi dong. Oh, ini taksi nih. Ini di gembok. Taksi itu. Ya bendungan apa nih? Hah? Jalan apa? Seperti bendungan. Jalan mungkin lah. Jalan mungkin. Ini seperti bendungan guys. Pernah banjir itu. Gak tahu itu di atasnya air apa apa. Ini jalannya buduk guys ini. Guruduk guruduk guruduk. Nyanyi ini jalannya. Ah ini nih. Pas tabrakan langsung buang sini ya. Iluk ini ya. Bonyok gitu. Pipa berarti air ya. Air, iya. Bendungan dam ini buat cari penyulingan air. Buat bencan dicor. Karena dicor. Tuh. Iya, bendungan. Ini baru nih cerita. Sambil itu kan banyak pipa air, ya. PDAM di sana tadi. Iya, mungkin ini bendungan buat penyulingan air itu. Iya. Jauh itu. Naik ke atas. Mobil naik cuma ngambil tadi ya kan. Ngambil tadi halangan di pagar kita. Iya, ini pipa buat pipa air tuh. Ini banyak pipa-pipanya. Itu kalau nggak di tembok enak ah ya. Dalam review. Coba gede. Ini mah proyek. Nah, ini mah proyek ini. Proyek jalan itu. Oh, ini pipa cair dah.
taksi ini. Taksi semua. Mereknya Hyundai ya? Hyundai lebih murah. Untuk diuang. Iya. Besar ya, sama beko. Buang ini. Ada. Oh ini guys. Dibuang pembuangan mobil ya. Iya ini pembuangan mobil guys. Mobil mana ya? Kita turun dulu sebentar lihat. Jadi kita sebelum ke pemakaman yang di Pancung kita lihat dulu mobil guys. Yang dibuang ya, banyak banget guys. Ini sudah bertahun-tahun ya dibuangnya. Ah ada beko juga guys tuh, beko dibuang. Ini kalau di kita dibetulin lagi ya, ada yang dibikinin mobil sport. Kalau di sini mobil bekas tabrakan dibuang guys. Itu ada perahu. Ini nggak ada securitynya mungkin. Ini mobil bagus-bagus semua mereknya. Itu Mazda tuh. Juga ya. Ini nyampe seperti ini guys tuh lihat. Ini mobil semua guys. Gokil memang di Arab Saudi itu mobil banyak yang dibuang ya. Ini mobil sebelah sini ya guys, semuanya dibuang ini guys. Kalau ini enak nggak di tembok ya, jadi leluasa kita. Nah coba di Arab Saudi mobil yang udah nggak kepake bekas tabrakan semuanya dibuang ke sini guys. Ini jauh banget di pegunungan adanya. Tuh. Coba ini. Sampai seperti ini ya. Tuh, ini dalamannya. Ini mungkin kerendam banjir ya. Itu Hyundai. Itu kalau arah sana guys, mobilnya ditumpuk-tumpuk. Itu kalau arah sana mah ada yang udah kena pohon ya tuh. Gokil guys. Kalau ini mobil jadul-jadul nih, mobil lama-lama ini, Toyota Corolla-nya. Ini seperti ini guys, mobil yang dibuang. Itu banyak ke sana guys, banyak lagi ke sana tuh. Emang ini pembuangan mobil guys ya. Coba lihat ke sana guys.
masuk ke sana serem guys, ngeri juga ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita lanjutkan perjalanan guys. Ini karena semakin panas nih. Ya udah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Tadinya saya mau ke tempat pemakaman hukum Pancung karena ini perjalanannya masih lama dan tadi saya melihat mobil yang dibuang guys. Oke, pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai ya. Nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.